Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan ya kondisi ruangan mesin saya. Untuk freezernya ini 300 liter saya letakkan di dekat pintu. Nanti kalau agen yang mau ngambil itu dekat dengan pintu, jadi ngangkatnya itu lebih ringan, lebih dekat maksudnya. Ini baru terisi sedikit. Ini yang mode digital ya. Jadi ada nomornya, kalau digital enaknya. Ini untuk ruangan pembuatan ya, saat mengemas atau menyampur semua adonan itu di sebelah sini. Ini dapur. Untuk nanti perabotannya yang sudah dipakai kotor nanti di sini. Jadi saya bikinkan agak lebih luas. Ya, di ini tempat perabotannya nanti kalau sudah bersih, dan untuk pemotongan plastiknya juga di sini. Iya. Ini plastiknya. Untuk mesinnya di belakang sini. Dua dekat mesin cuci ya. Ini masih ada isinya semua. Ini yang terakhir, pembekuan yang terakhir. Untuk kelistrikannya ini 1300 bisnis ya. Jadi ini satu jalur aja. Jadi box 1 langsung kasih stop kontak di sini. Untuk yang rumahnya ini saya masih ngikut sama bapak saya. Untuk wattnya 450 watt bloknya. Udah ya, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang mau pesen blok atau peralatan usaha es potong, saya ready semua ya. Dari kotak, plastik, terus plastik roll, plastik press, sama tusuk, ready. Nanti bisa WA, ada WA di video-video aku itu. Tinggal cari saja, nanti pasti ketemu. Soalnya banyak yang saya kasihkan nomor WA di deskripsi video. Oke ya, mungkin cukup itu saja videonya. Lain kali kita sambung lagi. Cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.